This is not an appropriate place to stay any longer. Halo guys, balik lagi di channel MVP Gaming. Oke, masih dengan menggunakan Commander Vale 2. Mari di sini kita bantai-bantai. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus gameplay seru Vale Skill 2. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Oke, lanjut di sini kita bebas ya, pilih hero mana aja ya, tidak ada ini ya, pengen apa bebas pokoknya, karena di sini langsung kita rubah ya. Oke, kita jual aja lancenya, ganti yang harga 2 gol. Aduh, kita cari itu ya, popol maksudnya ya, yang 2 gol yang kita rubah itu biar kesempatan tinggi dapat popol ya. Tapi popolnya enggak keluar juga. Oke lah, kita lanjut. Soalnya kalau ada popol itu kita cepet banget ya ke ininya, rubah hero nya ya. Lanjut kita ambilin hero nya Chow, Angela 2. Oke, kita pasang 4 hero berarti ya. Angela ya, buat perkuat. Buat yang belum tahu gameplay Vale Skill 2 ini, tonton terus ya videonya, jangan sampai kelewatan momen-momen terpentingnya ya. Oke, apalagi pas momen sulap hero nya ya. Di sini skillnya itu cooldownnya 6 babak ya, jadi nunggu 6 ini ya, 6 ronde ya, baru kita bisa aktifin lagi skillnya. Yang paling penting di sini ya, kita cari hero dulu, heronya yang harga 1 gol aja ya. Kita bikin bintang 3 karena skill Vale ini cuma bisa 3 hero ya yang dirubah, jadi kita butuh 3 hero saja untuk ke bintang 3-in. Oke, kita masih pasang 4 hero ya. Oke, mungkin habis ini kita up level ke level 5. Nanti kita tahan ya di level 5 ini. Pokoknya kita cari dulu hero nya ya, hero khusus, hero 1 gol, kita bikin bintang 3. Oke, kita kalah dulu, nggak apa-apa kalah-kalah di awal ini ya, masih dikit damage nya oke, popol kita bisa masukin ya, popolnya. Berarti kita up level ini, level 5, popolnya masuk sama Jack ya, biar bisa farming cari hero summonernya. Oke, Vale masuk ya, ganti Karina biar lebih kuat. Tapi untuk rubah 3 hero tersebut, kita bisa saja ya rubahnya cuma 2 hero atau 1 hero. Itu 3 hero itu buat maksimal ya, maksimal untuk sulap hero nya maksimal 3 hero. Tapi kita bisa 2 hero yang disulap atau enggak 1 hero ya. Oke, kita masih kuat enggak ini ya? Oh, kuat ya. Ada Angela kuat sih, Angela level 2.
Oke, kita menang ya. Poinnya masih tinggi, 87. Di sini pilih apa ya? Oke, kita pilih yang Trisula ya. Biar dapat dua item tapi random. Gol kita 19 ya. Tahan dulu aja ya. Tahan di gol 19. Nanti kalau di ronde ini kita menang, berarti gol kita 20 ya. 20 itu dapat tambahan 4 gol. Lawannya Link 2. Oke, kita masih dapat hero summonernya ya. Di Link 2 pakai apa nih, titannya Martis ya, Martis Titan. Ini masih level 1 sih Martisnya. Wah, kita dikeroyok, kalah ini ya, dikeroyok. Oke, sabar, kita jual dulu ya satu ya, biar dapat 20. Oke, Karina juga nggak ada hero nya ya, cuma satu doang, boleh kita jual. Oke, kita lanjut cari hero lagi. Alpha masuk ya. Ake juga nggak ada hero nya nih, dikit. Akainya rebutan kan. Oke, kita sementara ambil Kagura ya, buat perkuat aja biar di awal-awal ini enggak terlalu banyak kalanya, karena tujuan kita bukan ini ya, tujuan kita berubah hero ya. Untuk sinergi kita bisa lengkapin aja. Nah, tergantung dapat hero nya apa, kita tinggal lengkapin aja. Tapi di sini karena kita pakai magic crystal yang Kadia ya, berarti kita fokus dulu ke Kadia ya. Untuk run-nya kita tinggalin dulu, kita skip, kita fokus cari hero ya. Alpha, Zac, Chow. Chow-nya dikit ya. Oke, cukup dulu ya. Jadi kita buang aja nih, kita buang Chow-nya ya. Udah kebanyakan nanti hero nya nanti kalau kebanyakan kita nggak jadi-jadi ya. Cukup, habis ini baru kita gas, kita cari lagi ya habis-habisan ya. Oh, jangan sampai kelamaan ini. Kita rubah hero nya jadi semakin lama semakin lama juga kita ya nahannya. Kita skip lagi. Oke, Jack-nya level 3 ya. Cari lagi, kita cari Angela sama Alpha aja ya. Fokus cari Angela sama Alpha. Kita cukup dulu ya, habis ini paling ya langsung gas popol. Oke, kita berarti Jack-nya udah level 3, berarti tinggal dapetin popol doang ya, yang sering keluar popol. Udah 1-1 ya, lawannya 1-1 bintang 2 nih, agak susah nih. 1-1-nya pakai immortal ini. Berat nih, berat. Oke, yang penting kita kalahnya nggak banyak aja ya.
Lanjut kita cari hero lagi. Oke, Alpha. Dari Alpha ini jadiin Alpha sama Angela ya. Oke, Angela, Alpha jadi. Angela nih, tinggal Angela ya. Oke, Angela jadi ya. Kita cukup kita dua aja ya rupanya ya. Yang bintang tiganya. Nanti kita bisa tungguin Popol jadi dulu ya. Kita dua dulu, yang bintang tiganya kita rubah. Ini kita masih ada kesempatan besar nih. Popol kita bintang tigain ya. Nanti bisa kita rubah ke hero harga 4 gold nih. Ini lebih ngeri lagi ya. Hero harga 4 gold langsung bintang 3 ini. Nah, kita nungguin Popol nih, pas nih ya. Win Popol, cooldown skill valenya aktif nih. Kenapa saya nggak rubah Zac itu? Ya itu karena fokus nyari Popol dulu ke bintang 3 ini. Kita di sini bisa ambil run-nya, kita pilih yang atas ya, yang anti crowd control. Kita masih lumayan kuat ya, dapat Amon bintang 3 ya, sama Lolita nih buat tahan badannya. Lolita ya kuat. Oke, nggak apa-apa, kita kalah juga nggak apa-apa, yang penting kalahnya jangan terlalu banyak. Tapi di sini kita masih kuat ini ya. Lolitanya masih penuh darahnya. Oke, alu cerot. Sok gigi banget alu cerot nih. Menang ya. Biji astro nggak ada ya. Ini nggak ada. Ini biji kristal ya. Kita pilih esklo aja, esklo. Buat item fisikalnya, esklo. Bisa regen darah juga sih ini, esklo. Oke, kita tahan aja. Karena goal kita 22 ya, kita jangan ngerol dulu, fokus ke up level aja biar habis ini kita bisa up level. Hero kadianya udah ada, berarti kita masukin ya. Ada Yuzong sama Akai, guardiannya juga nyala ya. Oke, berarti untuk kadianya udah aktif, kita lebih kuat lagi ya untuk Amonnya. Soalnya kalau Kadia ini hero yang tereliminasi, Kadianya itu akan mendapatkan stack ya untuk yang masih hidupnya. Ini contohnya apa nih, si Akai ya. Akai udah tereliminasi, nanti stacknya buat Amon ya yang masih hidup. Oke, jadi Amonnya itu dapat seal sama attack speed. 1-1 tamanin 1-1 kadianya ya. Ini bisa dijual Kagura sama Kajanya. Oke, 1-1 masuk. Ini tinggal nunggu Popol ya. 3 ronde lagi. Popolnya masih kurang 2. Oke, lawan kita Astro. Ini apa nih Astro? Vale ya. Bahaya nih Vale ya. Vale Astro Immortal ya, waduh. Bintang 3 lagi ya. Mas, hati-hati Vale. Sakit banget nih Valenya ini. Bener ya, Valenya sakit parah. Hero 1 gold tapi sakit ya Valenya. Oke, kita tunggu Vale.
Run keduanya kita ambil ini aja ya, yang spektral shadow aja. Spektral shadow ya, paling bagus ya. Oke. Okay. Oh, popolnya ya, 2 biji langsung. Mantap kali popolnya. Duh, gak keburu nih. Kita rubah ini. Tapi cooldownnya ya, cooldownnya belum cukup. Oke, kita dapat Sun, berarti kadianya udah pas 6 ya. Kurang 2 itu. Kadianya Sun muncul. Oke. Pas banget. Yuzhong ambil. Ini cooldownnya tinggal 1 lagi ya, jangan kemana-mana. Nanti yang akan kita rubah Lolita, Amon sama Popol. Jadi Popolnya nanti berubah jadi hero harga 4 gol, yang tadinya harga 3 gol ya Popol. Dan seterusnya kayak di Lolita nanti berubah jadi hero harga 3 gol. Wow, lawannya kangkung. Kangkung Guardian. Berat ya. Kangkung Guardian. Oke, kita ngandelin Amon doang ini. Amon Lolita yang enggak ada damage. Amon doang berarti ini. Di Popol juga kan kurang damage-nya ya Popol. Yo Amon. Amon habisin dulu. Aduh. Oh, bisa-bisa ya, bisa-bisa. Aduh. Sisa plus 1 itu. Oke, kita lihat ya. Kita tarik skill-nya ke sasaran hero-nya ya. Tuh, lihat. Dapat Lunox, guys. Kita dapat Lunox. Mantap kali ya. Lunox bintang 3 ya, tadi yang disulap Popol itu jadi Lunox. Berarti kita kurang 2 lagi nih. Oke, jaknya kita tarik keluar aja ya, jaknya. Jaknya kita tarik keluar biar kadianya aktif 6. Oke, kita tengok, guys. Lawan kita apa ini? 1-1 ya. 1-1 Yuki. Punya ini, punya Imo Immortal ya. 1-1 Yuki punya Immortal. Oke, langsung Ninggo ya sama Lunox bintang 3 itu udah nggak ada obat sih udah. Untuk Lunox-nya berarti butuh elementalis ya, harus nyala ya biar ultimate-nya cepat aktif. Jadi kita bisa masukin Angelon ya, ganti Hilda aja ya. Hilda tarik keluar, kita pakai Angela aktif ya untuk elementalisnya. Oke, kita lawan Link 2 pakai Mia Titan. Oke, kita nggak takut ya. Kita punya Lunox. Srepet ya Lunox ya, sakit parah Lunox-nya. Apalagi udah stack-nya udah penuh ya. Nggak ada obat Lunox kita, cuy. Oke, kita bantai semuanya. Ada biji Astro, jangan diambil ya biji Astro. Aduh, please biji Astronya please. Aduh, diambil, ambil konsentrat aja, konsentrat energi aja ya.
ada yang nyangkut ya hero nya berarti kita tunggu aja, nggak usah ngeroll, kita fokus up level aja. Kita langsung level 9-in biar kita bisa masukin banyak hero. Ini juga nih nggak kepake ya, Ildus sama Zaknya padahal bintang 3, tapi kita cadangin aja karena nggak masuk untuk sinerginya. Oke, lawan apa ini? Martis ya, Martis Titan. Oh, Alucard. Alucard. Alucardnya bintang 2. Oke ya, tapi masih kalah sama Lunok ya. Lunok itu damage-nya ya nggak karuan, pokoknya damage-nya Lunok. Oke, ada Loyi. Bisa diambil Loyinya ini. Iritel juga ini. Persiapan nih buat Hero Astro. Loyinya juga kita amanin. Kita jadiin bintang 2 aja ya. Untuk roco-roconya kita cukup ngandelin Lunok aja. Ini lawan kita Vale ya. Ini Vale ini bisa stack 50 ini. Waduh, Valenya sakit parah, cok. Waduh, Vale, ampun Vale. Sakit nih Valenya. Kita jadi kelinci, aduh. Kalah, cok, sama Vale doang. Valenya ngeri. Harus kita rubah nih. Harus cepat-cepat kita rubah ini. Tapi cooldownnya masih lama, masih 2 ronde lagi cooldown skillnya. Luginya kalah ya sama Vale. Valenya udah stuck 50 itu. Jangan kemana-mana ya, nih sisa 2 ronde lagi cooldownnya nih. Nanti kita rubah lagi ya Lunoknya. Kita jadi hero legend Lunoknya nih. Kita masih cukup ya. Kita masih ada 28 untuk darah kita, masih 28. Kita masih cukup. Mudah-mudahan bisa sini ya. Ini kali ini menang nih. Di sini harus menang. Kita masukin. Astro nyala ya. Oke, mantap. Astro kita menyala. Hero-nya kita cadangin semua ya, guys. Kita gas-gas terus. 3 hero bintang 3 kita cadangin ya. Ini buat Lunok doang ini ya. Berarti kita core-nya pakai Lunok aja. Oke, apa ini? Moskop. Oke. Moskopnya. Oke. Ya di sini ya, kita lihat lah. Oke, saatnya pertunjukan. Mari kita lihat. Kita rubah lagi. Hayabusa, Fanny sama Brodai. Oke, Brodinya berarti kita kasih item fisikal. Kita kasih flicker ya biar aman. Kurang 1. 1-1 yang masuk berarti. Ganti retail nyala 6 ya. Aduh, core-nya harusnya ganti tadi ya. Hayabusa, Brody sama Fanny. Fanny level 4, cok. Brody
cerepet Brody. Oke. Brodinya sakit parah. Kalah cok. Kita kalah. Kita kalah ya. Oke, kita masih punya matchman ini ya. Untuk itu kita bisa ganti, kita pasang nih matchman-nya. Biar kuat nih, tadi Brody nggak nyala sih sinerginya ya, cuma ngandelin Gadia doang. Ini untuk kritikalnya udah nyala matchman-nya. Dia bisa mengurangin defense musuh ya. Lanjut lawannya Vale ini nih. Ini yang ngeri ya. Valenya nih. Oke, kita buktikan. Vaninya nggak kena. Brodinya sakit ya. Oke. Pulang kau, Vale. Vale pulang kau, Vale. Masa hero kita udah kuat banget bisa kalah ya kan? Oke. Bisa ini ya, tambah slot aja. Kita tambah slot biar bisa masukin hero lagi, biar tambah sinergi lagi ya. Karena kita dapatnya Brody, berarti kita harus aktifin stun ya. Stun cari Chow, Selena. Oke, Chow mantap, kita pasang ya. Selena kita ganti Fanny aja. Fanny kita tarik ya, Fanny-nya tarik. Oke, stunnya aktif ya, biar langsung ulti untuk Brody-nya. Oke, nggak usah pakai flicker ya Brodinya. Oke, Brodinya langsung ulti nih. Srepet. Langsung rata, guys. Brody kita udah langsung ulti ya. Satu lapangan langsung rata. Wanwan bisa apa nih Wanwan? Ada Hayabusa gitu. Oke, mantap. Punya kita comeback. Gold kita habisin aja. Kita cari bintang 2 ini ya. Nggak ada lagi. Tengok ya, Fanny sama Zack bintang 3 aja nggak kepake ya. Fanny ya bintang 3 nggak kepake. Oke, karena kita punya hero yang lebih bagus, kita cukup pakai Hayabusa sama Brody ya untuk hero core kita. Langsung rata emang. Brody emang gak ada obat ya. Maxman nyala sama ini ya, stunnya nyala. Oke, serepet mantap Brody. Sisa 7 poin lagi. Wanwan bintang 2 aja nyusahin ya. Ini ada punya setak 50 kayaknya dia. Dia pakai ini. Lawannya pakai immortal magic kristalnya. Dikasih ke Wanwan ya. Lumayan damage-nya ya. Udah setak 50. Tapi kita di sini punya Brody sama stun sama maxman-nya ya. Dan juga kadianya aktif juga, makin mengerikan ya Brodinya. Ini kita lawan Lordnya nyampe berdiri ya. Oke, habis ini kita penentuan ya, karena poin kita udah kritis. Ini siapa yang kalah kan pulang langsung.
Brody nggak butuh attack speed ya, kita ganti Roskoll aja karena Brody ini kurang ya attack speednya ya, dia itu hanya damage-nya langsung ya, boost damage ini nggak perlu attack speed. Ini Brody ultinya ini ya bisa satu chessboard nih ultinya nih. Oke, Brody langsung ulti, mantap, langsung hilang seketika. One one, mau ngapain kamu one. Oke, Hayabusa ulti. Oke, mantap, kuncinya sini di Hayabusa ya, yang bisa menghasilkan damage terbesar ya Hayabusa, counter one ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang.